Oke, assalamualaikum. Kita kembali lagi di YouTube Junior Rizky. Pertandingan Barcelona melawan Aston Villa di Stadion Santiago Bernabeu, Spanyol. Barcelona dimainkan oleh Arjuna, Aston Villa dimainkan oleh Zain Mali. Oke, kick off babak pertama. Pjanic kepada Messi. Messi menggiring sendirian, tembak dan gol. Cepat sekali Juna. Tendangan yang sangat kuat dari Lionel Messi kepada kiper Martinez Aston Villa membuat skor menjadi 1-0. Gimana menurut Arjuna pertandingan ini? Pertandingan yang sangat bagus sekali ya. Ya, bagus. Iya. Zain ini sedang menyerang, Zain membalas. Oh, tendangannya masih melenceng, terkena pemain Barcelona. Zain, apa strategi Anda di pertandingan ini? Apakah Anda sudah berdoa? Sudah. Biasanya kamu kalau sebelum pertandingan selalu berdoa ya? Iya? Iya. Oke, Aston Villa menyerang kembali. Masih Aston Villa yang dipimpin Zain. Oh, digagalkan oleh kiper Neto. Sekarang Coutinho kembali. Oh, gagal lagi. Aston Villa menyerang. Dia tak mau kalah. Jordi Alba kepada Ansu Fati. Digagalkan oleh Douglas Luiz. McQueen. Umpan terobosan kepada Watkins. Rapat sekali pertahanan dari Barcelona. Oke, Douglas. Oh, di tepi sama Neto sundulan tadi. Bagus sekali. Tetap semangat Zain ya. Iya, Arjuna ini masih unggul 1-0. Sekarang Grealish ditendang. Oh, Neto lagi-lagi. Neto kemelut di gebang. Kemelut dibuang Pique. Coutinho serangan balik kepada Messi. Oh, lagi-lagi Messi. Ke depan Messi, berbahaya Messi. Awas Zain Malik. Messi menendang. Ditepis sama kiper Martinez. Aston Villa masih tinggalan 1-0 dari Barcelona. Lionel Messi sepakan pojok keras sepertinya. Tidak ada yang menjangkau dan keluar lagi. Tapi, Arjuna, kenapa kamu pilih Barcelona? Soalnya demi Lionel Messi. Oke, Lionel Messi adalah pemain terbaik dunia. Ini Zain, kenapa kamu milih Aston Villa? Apakah kamu sengaja milih Aston Villa? Bagus. Iya, karena bagus. Watkins, Neto kembali menggagalkan peluang emas dari Aston Villa. Sepertinya pertandingan ini akan berjalan ketat. Sepak pojok apakah menciptakan peluang? Ada kemelut di depan gawang. Douglas Luiz, gol. Zain mencetak gol lewat Douglas Luiz dari kemelut di depan gawang. Selamat Zain. Tendanganmu bagus sekali ya. Iya. Barcelona imbang sekarang melawan Aston Villa. Skor masih 1-1. Sepertinya terjadi pelanggaran. Ya, Aston Villa melakukan pelanggaran. Messi menendang, tendangan bebas kepada siapa? Oh, ditepis oleh Martinez. Oh, Griezmann kembali ke Coutinho. Martinez gagal lagi. Langsung dilempar. Oh, Messi mengambil alih, dibuang saja oleh pemain Aston Villa. Sekarang Sergio Roberto, Lionel Messi sendirian. Lionel Messi dan gol lagi. 2-1, Bung. Gimana Arjuna? Tendanganmu sangat keras sekali ya. Iya, keras. Iya, kenapa kamu selalu ke Messi biar mencetak gol lebih banyak? Lebih banyak 5-0. Iya, biar 5-0. Karena Lionel Messi ini adalah ujung tombak Barcelona yang kalau mencetak gol selalu cool ya. Zain, apakah kamu masih tetap semangat? Tetap semangat Zain? Tidak. Ya. Oh, tidak tetap semangat. Kalau tidak bagaimana nanti? Sekarang ini Zain. Oh, salah umpan ke Coutinho. Cash kepada Trezeguet. Trezeguet ke Watkins. Masih digagalkan oleh Gerard Pique. Ayo Zain, kamu jangan putus asa walaupun masih 2-1. Kamu masih bisa mengejar Pique. Oh, salah umpan Maurin kepada Coutinho lagi. Coutinho ke Messi pastinya. Messi berbahaya ini. Messi sendirian berkutak-atik dia dengan bola. Diumpan ke Griezmann.
gagal, dibuang lagi. Oh, Messi lagi. Tendang, dibuang lagi ke Griezmann lagi. Masih ke mulut dan gol. 3-1 Bung. Barcelona 3, Aston Villa 1. Cuna ini sangat bagus sekali. Porak-poranda gawangnya Zain. Zain, semangat ya. Kamu masih satu, nanti pasti bisa mengejar ketinggalan. Apakah kamu juga berdoa, Zain? Kamu selalu berdoa? Iya, kamu terus berdoa. Bermainlah dengan semangat. Walaupun sudah tertinggal 3-1, tapi masih babak pertama. Messi membombardir gawang dari Aston Villa. Di sini Arjuna, kipernya Zain Malik ini sangat bagus sekali, Bung. Dia menggagalkan beberapa peluang dari Lionel Messi. Sekarang Minos kepada McQueen. Kembali lagi masih berkutak-atik. Oh, salah umpan Ansu Fati lagi ke Griezmann. Griezmann mengambil alih, Messi digagalkan. Oh, masih Pjanic. Pjanic ke Coutinho. Coutinho gagal sama target Maurin. Ada Watkins. Watkins terus Trezeguet. Oh, gagal lagi. Watuk Bung ya. Ini karena ngelak, saudara-saudara. Kita melihat Arjuna masih berkonsentrasi dengan Zain, berkonsentrasi. Zain, Maurin. Maurin kepada, oh, sendirian Zain. Ayo Zain, kamu bisa cetak gol. Gagal lagi. Pertahanan yang sangat kuat dari Barcelona. Trezeguet kemana lagi ini? Penuh sekali. Coutinho, serangan balik. Oke, babak pertama selesai. Skor masih 3-1 untuk keunggulan Barcelona dari Aston Villa. Kita kembali lagi ke babak kedua. Di sini Aston Villa sebenarnya menguasai pertandingan dengan 57% ball position dibanding dengan Barcelona. Apakah nanti Aston Villa bisa membalas ketertinggalannya? Kita lihat. Oke, babak kedua dimulai. Berpindah ya dari Zain di sebelah kiri layar Anda dengan Aston Villa, dan Barcelona di sebelah kanan. Cash menyisir ke pojok. Umpan Cash ditembak, hampir saja sundulan dari Zain Malik. Mau gol. Terus semangat Zain. Bravo. Oh ya, sekali dia menggunakan nada dari Rico. Bravo. Oke, Pjanic, Watkins umpan terobosan kepada Grealish. Oh, dihadang lagi oleh defender dari Barcelona. Coutinho kepada Messi lagi. Ya Allah, Messi lagi. Gagal. Sekarang McQueen. Watuk. Ini watuk. Nah, kuluncak Messi. Messi. Hampir lagi Messi. Oke, tendangan gawang Martinez. Oh, salah umpan ke Griezmann. Messi sendirian. Messi ditendang lagi. Oh, Martinez bisa menggagalkan sepakan dari Lionel Messi. Douglas Luiz membuka serangan. Oh, ternyata dijegal sama Sergio Busquets. Oh, kartu kuning Bung. Pemain Barcelona, gelandang bertahan ini, menjegal pemain Aston Villa. Oke, Douglas Luiz lagi kepada Trezeguet kepada Grealish. Goal Aston Villa, memperkecil kedudukan menjadi 3-2. Ayo Aston Villa, kamu bisa. Semangat Aston Villa. Semangat Zain. Kobabo. Oh, dia bisanya cuma ngomong kobabo gitu, Bung. Oke, Arjuna, gimana kamu mempertahankan ini? Apakah kamu nanti akan kalah? Enggak. Biar gimana? Oh, Grealish cetak gol lagi, Bung. Jadi kedudukan menjadi 3-3 sekarang. Tinggal sedikit lagi menjadi 3-3. Belum bisa, nanti 4-3. Oh,
Arjuna nanti akan merubah 4-3. Apakah perkataannya bisa benar? Messi sendirian ditepis-tepis terus sama Martinez, kiper dari Zain Mali. Bobabo. Oke, Ansu Fati masih Fati dan gol. Ternyata benar. Benar kata. Oh, ternyata benar menjadi 4-3 karena pelatih dari Aston Villa cuma bilang kolabo dan akhirnya dia kebobolan lagi 4-3 saudara-saudara. Di menit ke-65 ini skor menjadi 4-3 untuk keunggulan Barcelona atas Aston Villa. Messi lagi mengobrak-ngabrik, sukanya ini Messi. Oke, digagalkan dah Aston Villa, kembali dijegal lagi. Ya Allah, mulai keras bung pertandingan ini. Kartu kuning lagi kepada Lenglet. Back dari Barcelona ini mendapatkan kartu kuning bersama Sergio Busquets tadi. Ke belakang Aston Villa mencoba menyamakan kedudukan. Pemain Barcelona sudah mulai menjegal-jegal. McQueen, tendangan dari jarak jauh tadi masih melambung tinggi di atas kepala pemain Barcelona atau kiper Barcelona, Neto. Juna, gimana pertandingan ini? Pertandingan yang sangat bagus? Bagus. Iya. Aston Villa, bagaimana Aston Villa itu klubnya? Aston Villa jelek. Oh, klubmu sendiri kok tak bilang jelek. Oh. Aston Villa terus menyerang. Neto lagi-lagi menggagalkan. Neto dari sepakan dari Douglas Luiz. Pemain nomor 6 ini sangat berpengaruh sekali di lini tengah dari Aston Villa. Jack Grealish, umpan sepak pojok disundul dan melayang lagi. Nanti apakah kamu juga akan memakai Barcelona lagi, Arjuna? Memakai Barcelona. Iya, selain Messi kenapa kamu suka Barcelona? Ada Neto, kiper yang paling bagus. Kenapa Zain memilih Aston Villa tadi? Gak milih yang klub bagus-bagus. Apakah kamu tadi kepijet dan langsung milih Aston Villa gitu? Iya, seperti orang mumet dia. Karena kedudukannya 4-3, jadi diajak ngobrol agak selendro dia. Ini dia, melet-melet ini dia. Oke, kembali ke pertandingan. Trezeguet digagalkan oleh Jordi Alba. Masuki ke menit 79. Messi lagi. Philippe Coutinho. Coutinho. Ditangkap oleh Martinez. Kiper Aston Villa ini juga sebenarnya juga bagus. Tapi pemain Barcelona ini menembus pertahanan dari Aston Villa sangat dekat sehingga dapat mencetak gol dengan mudah. Douglas Luiz ditepis lagi oleh Neto. Marah-marah si Neto karena backnya nggak ada yang bisa menghalau sepak pojok Aston Villa. Cundul lagi ke Melut. Coutinho pasti ke Messi. Lah ini serangan balik. Oh, digagalkan. Tidak jadi. Kuat sekali Zain Malik. Douglas Luiz kepada Trezeguet. Neto. Gimana? Enak sekali. Oh, enak sekali katanya tendangannya, tapi tidak gol. Semangat Zain Malik, masih Trezeguet. Trezeguet diumpan, disundul Grealish, pikir terlalu tinggi. Tidak sampai ke pemain Aston Villa dan dihalau. Sekarang Jordi Alba ke tengah. Nggak ada Messi. Messi di mana itu Messi? Oke, selesai pertandingan. Skor menjadi 4-3 untuk kemenangan Barcelona atas Aston Villa. Selamat untuk Barcelona. Oke, setelah pertandingan ini kita akan upload video-video lain. Dan jangan lupa subscriber di channel Juna Rizky. Bobabo dan juga Kobabo.